Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya unboxing, itu ada barusan baru menerima paketan, yaitu RGB LED soft ring light. Ternyata, nah ini adalah apa ya, untuk penerangan, menambah cahaya ketika membuat video di dalam ruangan ya. Nah ini yang bentuknya adalah ring. Sebenarnya itu ini biasanya buat TikTok kayak gitu, tapi kalau saya nggak punya TikTok, nah ini nanti untuk channel yang munaji.com. Oke, sekarang kita cek apa saja di dalamnya, apakah sesuai dengan pesanan atau tidak. Ambil gunting apa? Ini dia paketnya, kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Mas Dede, was kenang. Nah, kita buka. Harganya 137. Biaya ongkir 20.000 COD dari Jakarta Barat. Berarti 130. Oh ini udah 138 tadi plus ongkir. Nah ini kemarin mah di itunya ada bonus tripod. Halo ini, mana bukannya dari mana ya? Bukannya dari mana ini? Oh ini satu lagi belum. Oh ini, ada tasnya. Ini ukurannya 20 cm, pas. Bonus ini sama tripodnya. Oh tripod kayak gini nih. Oke ya, ada tripodnya, ini bonus tripod ya, tripod yang model apa ini namanya, mini tripod lah. Ini ada apa nih, konektor apa sih ya namanya, lupa. Ini di sini ini donat kayak donat ini ya. Jatuh. Habis. Diset dulu ya. Ini harus pakai adaptor ya. Kita cek videonya bagaimana antara menggunakan lighting dan tidak menggunakan. Nah ini dengan pencahayaan standar atau alami ya, ini dari pintu jendela kilatnya atau cahaya utamanya dari luar, dan sekarang ditambah fill light yang dari apa namanya, lampu TikTok. On off. Ini lampunya. Ini untuk menambah, mengurangi ya. Ini ditambah tuh jadi jelas. Terus ini untuk model. Nah ini ada apa namanya? Putih, biru, semu biru kayak gitu. Ini merah, kuning, tiga warna doang. Katanya 10 warna. Coba model RGB. Oh itu ada merah yang berganti ganti sendiri, murah.
Oh, ini RGB-nya modelnya manual. Aku juga boleh lihat, punya dia. Oh, ini ada yang apa namanya? Seperti ini. Ini bisa dikaitkan modelnya. Ini jadi kurangi kontrolnya ya, sesuai dengan pesanan, tidak ada kendala. Ini tadi ada catatan, kalau ada kendala tidak sesuai dengan deskripsi itu boleh dikembalikan ke Midio. Saya belinya di Midio ya, untuk komplain atau ganti rugi atau refund atau sejenisnya. Papa. Tes menggunakan apa, kameranya dipasang seperti orang TikTokan nih. Di matanya ada melingkar-lingkar kayak gitu. Tuh. Nah, ini kamera depan. Mungkin kurang pakai HP ya, jadi kurang jelas mungkin. Nah, lumayan untuk pencahayaan, nambah-nambah untuk feel like. Nah, seperti ini. Nah, kalau tanpa itu kan seperti ini. Nah, sekarang menggunakan model RGB. Tuh yang berganti-ganti warna. Kalau ini yang standar. Nah, warna-warna apa, natural, putih, terus kuning-kuning gitu. Terus putih-putih biru. Nah, paling saya akan menggunakan yang ini ya. Enggak yang berwarna-warni. Oke, itu saja review sekaligus unboxing lampu Ring atau LED Ring untuk YouTube atau TikTok. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.